selamat datang kembali. Kali ini kita berada di channel TKB Group Indonesia dan sekarang kita berada di segmennya HSR Owner Spotlight. Di samping kiri gue, aduh, nggak enak banget kalau gue yang kenalin itu. Ya. Perkenalkan diri lo sendiri dong, tolong. Nama gue Arin Kunto, biasa dipanggil Arin. Ya, apalagi gue vlogger, gue daily vlogger. Punya channel gua, YouTube, YouTuber juga. Channelnya apa boleh dong, Mika? Channel gue Arin Kunto, biasanya tentang kehidupan gue. Main skateboard. Main skateboard juga. Main skateboard juga, terus main mobil juga sih. Kadang-kadang nih ganti-ganti pelk aja. Multi-talenta ya. Jadi, ya, gitu di HSR Owner Spotlight ini, kita biasanya pengen ngeliat karakter-karakternya dari orang-orang yang menggunakan HSR nih. Okay. Nah, di samping gue ini, selain tadi kalian dengar dia seorang YouTuber juga, aktif juga buat bikin YouTube, makanya sekarang kita datengin nih. Wih, makasih nah, banyak nih ya. Bro, gue sekarang mau nanya-nanya soal alasan yang pertama kenapa lo memilih HSR, bro. Secara jujur. Secara jujur ya? Kan banyak nih merek-merek yang ori atau yang apa namanya yang di atas HSR lah katakannya. Kan itu terlalu mahal buat gue yang masih gue punya kebutuhan yang lain. Gue punya kebutuhan buat istri gue, buat anak gue segala macam. Tapi gue pasti pengen main-mainan mobil nih. Dan merek apa nih yang kelihatannya nggak TW, nggak malu-maluin kalau gue beli gitu ya. Terus HSR juga kayaknya menjanjikan juga, terus ada ininya juga, apa namanya, ada reparasinya gratis juga tuh. Nah, HSR ngasih gratis untuk reparasinya, peyang-peyangnya gratis semua, jadi, jadi karena pilihan tepat gue ya. After sales, ya. Selain after sales berarti lo belum tahu nih ya. Sebenarnya gue mau cerita sedikit sih, kalau replika itu ada dua jenis. Ada yang homemade, ada yang factory. Nah, kenapa HSR ini bagus? Karena dia tidak menggunakan yang homemade. Dia menggunakan, dia pabriknya itu ada pabrikan sendiri, ya? Pabrikan sendiri. Jadi memang kalau buat kalian atau replika itu ada dua jenis. Masih gitu. Berarti ya. Dan gue juga setuju sama lo, nggak semua orang Indonesia itu bisa beli velg replika, bisa beli velg original karena harganya juga mahal gitu. Dan that's why ada beberapa banyak pilihan velg antara lain adalah HSR. Bro, kita bicara soal mobil lo. Boleh sebutin nggak? Ini Cressida tahun berapa? Dan apa aja yang udah lo modifikasi? Ini Cressida tahun 88. Sama transmisi matic, gue ubah dari rongsokan banget, bahan banget, karatan banget, terus gue bangun jadi seperti ini. Terus, jadi ini lo mulai dari nol nih ya? Dari nol. Gue restorasi nih. Restorasi. Ini tempatnya. Ini sekarang gue berada di garasinya Doi ya, emang ini kelihatan banget anak reaksi. Berarti apa aja nih yang udah dirubah? Berarti eksterior? Eksterior, gue ubah. Lo cat ulang lagi? Gue cat ulang, lalu grill gue beli baru. Lampu belakang gue pakai yang Arab Saudi, si Cressidanya. Terus ya ganti velgnya paling HSR, pakai HSR. Kalau untuk segi mesinnya sendiri? Mesin gue masih standar. Dan interior segala macam. Interior masih alhamdulillah masih bersih, tinggal gue bersih-bersihin aja. Berarti memang konsepnya memang lo mau balikin ke kondisi restorasi, normal. Terus gue menarik juga nih alasan lo nih, karena kan gini, kalau kita bicara soal mobil mobil tua dan banyak banget pilihannya. Kenapa lo lebih memilih ke mobil ini? Jadi ada historis almarhum sepupu gue nih, almarhum dia sudah nggak ada. Ya, dia pernah bawa gue pakai mobil ini tahun itu, tahun 2000-an gitu. Terus gue lihat anjir, speedometernya digital, men. Terus matic, dan gue nih mobil apa nih, gue nggak paham. Tapi mobil ini sekarang matic atau manual nih? Matic. Matic juga. Matic ya? Juga. Dan gue, terus bentuknya ngotak-ngotak gitu, gue suka banget. Ya akhirnya pas udah kesampaian, udah agak settle sama keluarga, jadi gue masih bisa beli. Pengen gue cari Cressida gitu, yang mana bahan kayak gimana. Jadi gue bangun gitu ya. Jadi karena memang ada historinya sendiri. Ada historinya sendiri. Sebelum lo akhirnya menentukan untuk memilih mobil ini. Karena emang suka banget gue sama bentuknya. Lo bicara soal restorasi mobil ini ya, karena kan ya kita akan bahas berapa lama sih lo udah merestorasi mobil ini? Gua beli itu September, sekarang berarti Februari, kira-kira 5 bulan lah. Kurang lebih 5 bulan ya? Kurang lebih 5 bulan gua restorasi ini. Kalau boleh ngobrol, habis biaya berapa sih untuk ngerestorasinya?
Di luar velg nih ya? Di luar velg nih. Di luar velg kira-kira ada 15 kali ya, 15 juta. 15 juta ya? 15 juta ada. Itu angka yang lumayan ya? Lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan terjangkau, dalam artian 15 juta restorasi dari bangke nih ya? Dari bangke, iya bangke berarti masih ada bodinya ya? Masih ada bodinya, oke. Bro, selain lo otomotif nih, gue pengen tahu karakter lo sendiri. Tadi kan lo sempat bilang lo juga main skateboard. Iya, main skateboard. Kan gini ya kan, kalau kita sebagai content creator itu kan ada gap antara yang tua dan yang muda. Okay. Nah, gapnya apa? Gapnya gue pakai skateboard. Gue bisa dapat pasar anak-anak yang baru mau main. Milenial lah. Ada loh nih, bawa bapak gue main skate, udah punya anak itu main skateboard gitu. Okay. Gue pakai itu dan gue belajar main skateboard lagi karena dulu pernah main skateboard. Dulu pernah dan sekarang main lagi. Demi gitu. Sebuah konten. Enggak juga sebenarnya. Tapi untuk nge-gapin itu, biar orang-orang masih nonton gua. Yeah. Gitu. Dan yang umur 30-an kan sukanya biasanya mobil. Iya. Yeah. Gua pakai mobil lah gapnya. Oke. Okay. Selain skateboard, profesi lu sendiri nih sekarang nih. Gua dulu bisa dulu ya. Yeah. Gua dulu interior designer. Oke. Okay. Terus gua buka usaha-usaha wedding fotografi gitu. Sekarang masih berjalan cuman di belakang layar gua jadi. Oke. Okay. Dan sekarang jadi full time YouTuber karena memang udah pengen di YouTube aja gitu karena memang kayaknya enak banget di YouTube gitu. Jadi sekarang jadi menemukan lah gua menemukan full time YouTuber. Iya, full time YouTuber. Gokil. Lo yakin menjadi full time YouTuber? Gua yakin karena iya, lu kan gimana lu? Lu gimana lu? Gua tanya balik. Gua menempatkan itu sebagai host. Lu bertanya dengan lo yakin? Iya, kan kalau gua berawal bukan dari siapa-siapa ya. Jadi gua syarat gua adalah kita menyuguhkan konten yang bagus dan gambar yang bagus dan cerita yang bagus. Oke. Okay. Itu jadi, pasti lo jadi berhasil menurut gue sih kayak gitu. Oh, jadi ada tiga itu ya? Ada tiga. Pokoknya dari penampilan gambar. Gambarnya bagus nih. Okay. Ceritanya bagus. Ceritanya juga bagus. Kita kan bukan siapa-siapa ya. Oke. Okay. Ya gitu jadi kira-kira sih. Nah guys, gitu dulu kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Arin Bungo. Terima kasih banyak. Oke, okay, terima kasih banyak Mas Akbar. Udah boleh dihamperin kesini ya. Aduh, saya... tamu kehormatan yang pertama kali nih. Ya karena ini, karena memang seperti yang kita omongin tadi, kita memang ada perubahan di Higher Star Owner Spotlight. Oke. Kita akan lebih ngebahas tentang Experience-nya, terus juga dari owner-nya. Kita lihat dari beberapa sisi. Okay. Nah buat teman-teman yang mungkin punya teman-teman yang juga menggunakan HSR, silakan tulis di bawah kontak ke kita biar didatengin. Kita datengin. Yoi, gitu, datengin sama drifter. Kita datengin. Handal, men. Karena kita juga mau menggali profesi-profesi yang banyak orang yang tahu. Iya, benar. Salah satunya ya contoh ya Bro gitu loh. Selain dia YouTuber juga, dia juga suka otomotif juga, dia juga main skateboard juga. Dan punya fotografi juga. Ya, wedding fotografi juga. Banget gitu. Jadi kalau punya teman-teman, ada teman-teman yang menggunakan velg HSR dan pengen kita liput, silakan kalian tulis di bawah atau email di kita, ada di kolom description bawah. Bro, sekali lagi thank you buat Mas Akbar. Udah boleh direcokin tempatnya. Sekian dulu HSR Owner Spotlight kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.